warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Indonesia Solo. Lokal ini biasanya guys kita santap sahur yang ke 19, 18 atau 19 ya. 19. Ini santap sahur kita adalah menunya siap saji yang kemarin kita beli sore. Ini waktunya belum buang. Anu ini sesaat menu sahurnya. Taran. Ini buat istri. Biasanya butut ya. Apa istri? Terus kepala ya. Istri, kepala. Sahur yang ke-19. Ada semua udah pada sahur atau ada yang baru bangun? Ayo, tinggalin jamu mercon buat jam 4 lebih 2 menit. Mau lele atau sama mami? Amis Songolas tadi udah deket banget ya sama lebaran. Pasca Ibu Kamis, pasca Rabu Kamis, jadi masih 1 minggu besok Senin. Nah ini belanja yang penting-penting aja. Tanya kita dulu kemarin apa ya deh cerita aku. Terus hari ini mengenal pertama kali di pasar ya mak. Ceritanya kemarin ekstrim ketemu pasar pertama kali di muter itu. Ceritanya lanjutin ya guys, ambil makan. Bingung kamu pasar dan pasar terus mentring pagi hari lagi ke Sritek tuh guys, ketemu sama Mas Gonjong yang ngasih info jualan ke pabrik itu pertama di Sritek. Jualan nggak di balik kelas? Belum tahu mas, coba aja sana mas. Coba tahu, ada orang jualan sana. Nah, kita cek. Ya, jam berapa? Jam 6 berangkat ya, wes aku cek lah. Jam 6 berangkat, pagi-pagi tahu udah siap siap jam 5 di subuhan. Di sana itu kan orangnya banyak banget, tahu. Aku
juga ya. Itu pertama kami jualan sana masih slow itu loh guys, nggak ada orang jualan. Yang ada sebelah Gapura ke barat itu yang jualan sayur, teh, nah nggak pun gelap itu. Nah situ jualan belum ada orang, kalau yang Gapura ke timur itu banyak belum ada. Adanya aku snack itu guys, terus kita jualan jualan jualan. Kadang sebelum pemanahan pasaran tuh kita pagi jualan situ dulu. Waktu kalau libur-libur itu guys, itu akhirnya mengenal pabrik. Habis itu ya keliling-keliling pabrik sampai 2000 2010 2004 sampai 2000 2003 pasar masal malam 2002 itu, 2003 akhirnya mulai yang pabrik-pabrik guys. Pabrik 2012, 2013 juga masih tapi jarang-jarang, paling untuk pasar Sabtu terus itu. Tapi aku mulai berhasil 2010 itu ya. Kita belanja ke Jakarta, saya pulang ya, grosirin ke teman-teman adik-adikku. Ada waktu itu saudara aku 7 orang jualan itu guys, sebagian ada yang ambil sebagian ya. Nanti ambil pulang ke tempat kita, nanti siang bayar. Kita itu terus freelance juga ke Lalingga Babarat Tarsaya sampai 2004 udah masuk ke Thailand 2014. Ini mas pertama kita nggak digir pertama itu guys, pertama kali kita di barat kita yang penteng itu guys, emblek tembok ukuran 2 meter ya, 2 meter lebih sedikit lah ya, sampai sini 2 meter setengah atau 3 meter ya. 10 meter atau meter 2 meter setengah ya. Tahun setengah yang perpanjang setengah meter ke setengah tahun ini 2 tahun setengah, tapi selama 1 tahun setengah itu kita bisa ngontrak di yang sekarang ini guys. 1 tahun setengah ya, terus kita ngontrak ke itu kios yang ada di depannya itu guys, ini yang sekarang kita pakai itu 2015 bulan 5 ya atau 6. Ini dia ingin lah. Ini sore. Ini saat manik ya. Ambil ini. Ini bagus, kamenan ya. Dari pojok. Tangkap. Biasa. Jualan pertama itu juga ngeri gue. Tapi yang agak ngeri raya dulu waktu pertama ini jualan. Ya, sehari laku, kadang ya belum pernah 1-2 kali seminggu itu ya, satu kali tapi habis itu jarang, belum laku terus. Tapi kadang cuma laku 3 potong, laku 75.000 yang dulu waktu itu yang harusnya harum joker jin itu loh, kadang harum tok laku 3 75.000
eksis, terus bertahan. Akhirnya meningkat-meningkat gitu, Bear. Selanjutnya kita yang minggu yang akan datang sambil santap sal, kiranya terus sekian bersama kita lagi. Kalau mau dapat terima kasih, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.